Jadi kalau ada suara burung ini, itu di
sebenarnya ajaran itu ajaran yang benar. Ya, ajaran yang begitu adalah ajaran Nabi Ibrahim. Yang benar itu perbuatannya secara Nabi Ibrahim tidak mengajarkan kesyirikan. Makanya syiar umat Islam Nabi Ibrahim itu adalah hanifan musliman mawatanan muslim. Hanif terus muslim. Ya, bukan orang muslim. Baik, jadi intinya hadis juga sama. Nah, hadis ini muncul Nabi ngomong bahwa tohuru ma'u alaihi lumaynatu air laut itu airnya tohur, tohur maksudnya dia itu bisa untuk bersuci, ya, bisa untuk mengangkat hadas, bisa untuk mengangkat hadas. Itu namanya tohur. Dan kita sudah jelaskan tentang pembagian air dan perselisihan ulama tentang pembagian air. Ya, kata Nabi, airnya tohur berarti bisa dipakai untuk wudu, mandi, celana, apa. Ya. Kalau setiap yang suci pasti halal. Jadi pun bertohir halal. Setiap yang tohir, setiap apa namanya yang halal itu, setiap yang suci itu halal. Nah, nanti apakah setiap yang itu kaidah kedua, setiap yang apa namanya najis, setiap yang najis itu haram, kudu najis ini haram. Tapi laisa kullu haramin najis, dia setiap yang haram najis. Contohnya daging keledai, keledai itu pakai gel ikan. Nabi naik keledai, keledainya Nabi namanya Ufair, tapi dagingnya nggak boleh dimakan. Ya, tak boleh dimakan. Ya, kalau dimakan tak apa-apa, tak boleh dibelek, simpanan. Jadi seperti itu. Kalau tidak, nanti kita akan sedikit baca kaidahnya. Nah, jadi ini ada beberapa kaidah kita sedikit ulang. Ya, jadi hadis ini muncul karena ada pertanyaan sahabat bertanya. Kemungkinan besar sahabat itu laut. Nelayan atau di dalam bumis pembahasan pantai, ya. Jadi bertanya, ya Rasulullah, kita ini terlalu bawa air tawar cuma ikik dari rumah. Sekolah baru saya nanya, gimana bentuknya? Apa air tawar kalau rumah ikhman ini boleh nggak pakai air tawar? Kemudian kemarin ahli kaidah itulah orang keren, mau nelayan kek, mau menteri pelautan kek, mau maritim kek, apa, mau bersin ikan, mau bersin kepol, mau bersin binatang, mau bersin apa, tetap ada hubungan semuanya dengan tugas kita sebagai khalifah di atas muka bumi itu beribadah kepada Allah SWT, bukan ngalah atau ngambil ikannya aja, lupa Tuhannya ikan, Allah SWT bersyukur atas nikmat ikan tersebut, ya, makanya sampai ada pemberian sendiri di bersin laut, ya. Jadi bertanya, setelah kita mencari ikan begini, lima laut gimana, gak ada air bumbunya gimana, kalau dia kata gimana, boleh gak? Kita ulur pakai berbicara, dan Nabi buat pemburu, mau airnya, terus Nabi jawab lagi, apa al-hilu maitatu, bangkainya apa? Nah ini kaidahnya, boleh seseorang menjawab lebih dari yang ditanyakan, kalau seandainya masih ada kaitannya dan kemungkinan dia nanya. Jadi boleh, tidak apa-apa. Pertanyaannya cuma berhubungan dengan masalah A, jawabnya A dan B, enaknya B. Tapi airnya boleh dipakai untuk wudu. Terus katanya bangkainya al-hilu maitatu, bangkainya juga hama. Nah, bangkai di sini apa sih yang kita sedang bikin itu udah jelasin. Apa? Kullu ma mata bi ghairi dakain. Ya, setiap hewan yang mati enggak disembelih dengan menyebut nama Allah. Selain itu disembelih enggak baca bismillah. Bangkai. Jadi yang itu bangkai. Jadi bangkai itu bukan. Kalau kita kan terpikir bangkai itu apa yang bau itu? Bangkai. Sebaik-baiknya yang kita pakai anak kecil juga. Bangkai itu sesuatu yang bau. Dan bangkai itu dalam cerita termain, bangkai binatang yang
mati tanpa disembelih dengan menyebut nama Allah. Mungkin namanya. Nah, kalau kita ternyata tak perlu disembelih, dia mati dan kita sembelih, ya semua jenis ikan atau binatang yang memang asalnya binatang laut, ya walaupun mirip binatang darat, tapi dia itu di laut. Nanti ulama berselisih pendapat untuk binatang-binatang yang 50% kadang-kadang nongkrongnya di dalam air, ya 50% apa setengah hari di laut, tidak, ya dua-dua kayak buaya di laut, di dalam. Jadi nanti ulama berselisih. Nanti ulama ada yang mengatakan dia dilihat mayoritasnya di air atau di darat. Ya, titik itu bisa aja di darat. Titik itu pengalaman di darat. Kalau kita lihat ada yang sering di darat itu, nah, itu masuknya dalam. Jadi kalau binatang air, ya memang dia itu memang binatang air laut, walaupun mirip binatang darat, ya selama dia di air, maka dia disebut binatang laut. Seandainya mati tanpa disembelih, jadi binatang laut. Dan nanti ada kayak di ular, tapi di laut. Binatang laut, tapi ular. Itu kok ular beneran? Tidak di laut, kemana itu? Ada binatang laut. Ya. Nah, nanti kalau binatangnya itu memang binatang yang datang dari darat masuk ke laut. Nah, itu beda lagi. Unta masuk laut, benar-benar. Ya, itu. Dan namanya mati, ya tidak boleh. Itu pendatang namanya. Transmitnya, pendatang, ya. Atau zebra, masuk laut mati, ya itu bukan bangkai laut, bangkai karena binatang yang mati di laut. Jadi kata para ulama, walaupun ikannya itu nyaplok ikan lain, walaupun makan orang, karena ada ikan hiu, kadang-kadang makan orang, kalau lagi nyaploknya makan laut juga, belum makanya kering. Jadi walaupun dia makan orang, walaupun dia kayaknya giginya luas begitu ya, tajam, tapi tetap dia ikan, masuk dalam kategori ikan. Ikan itu ada dari lain mengatakan lebih tegas karena nanti dua binatang yang makainya halal. Apa namanya kan? Asama kuat jarot. Ya, asama ikan dan jarot. Jarot itu walang. Berenang. Belalang itu kalau tidak disembelih, mati kita dapat belalang korek. Oke, dan tidak belalang yang bisa buat keracunan. Ya, belalang itu bangkainya halal, tidak usah disembelih. Nah, dua darah yang halal, kalau dalam darah itu haram. Jadi ada dua darah yang halal, apa? Artinya luar biasa, ya, limpa dan hati, limpa dan hati darah. Hati itu darah, hati itu halal. Tapi kalau darah mengalir, ya, ya haram. Walaupun nanti jadinya air hati harus katanya orang Jawa itu masih kadang-kadang sebagian orang Jawa itu orang ya. Dulu ada itu, ya. Sekarang sudah berkurang karena sudah paham-paham berbeda darahnya itu diambil kemudian ditutupkan dua mirip cincau. Kayak hati, rasanya juga kayak hati. Katanya, ya kamu darah sama-sama darah yang sama yang ingin halal, karena memang buktinya dari sana ya. Iha, limpa, dan hati itu dari sana ya. Udah buku begitu, darah juga. Halal, tapi kalau darah yang haram itu darah yang ngalir. Nah, darah yang ngalir, ya. Kita perlukan sedot-sedot asin-asin. Karena darah-darah asin-asin itu kan darah lain. Darah itu darah. Darah apa? Darah maskul. Itu darah maskul itu darah yang keluar dari tubuh dan sebagainya kalau kita besar. Ya. Terus kalau nanti kita mau berminyak atau sapi itu masih ada darah-darahnya. Yang terlengkel di kita sapi-sapi itu masih ada darahnya. Nah itu haram kan? Enggak. Karena itu bukan darah maskul. Darah maskul kan itu darah yang kita sembelih keluar. Tapi kalau yang biar sisa-sisa daging, enggak. Karena kita masih dalam kategori yang mengalami. Jadi yang
nggak boleh darah yang mengalir itu waktu kita ambil. Nah, kalau perihal tadi itu tentang hadisan pertama, kemudian juga ada faedah di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan sudah tentu tadi ya, sahabat semangat apapun statusnya, apalagi itu hubungan dengan statusnya, saya tanya gimana hukumnya begini dulu berhubungan dengan agamanya. Oke, sudah kita singgung yang bisa kita nanti agama dajjal sehari-hari berapa? Sehari-harinya 1 tahun, jadi siang 6 bulan, malam 6 bulan bagaimana? Itu nanti akan ada hari-hari itu. Sahabat tanya gimana kita sholatnya? Siang 6 bulan kalau kita sholat subuh doang lama itu kejauhan ya, kita puasa mati duluan ya, sahur subuh ya, nahan makan dan minumnya 6 bulan gimana ini? Karena matahari masih terang, belum terbenam, gimana terus puasa kita dengan sahabat yang kata Nabi kira-kira saja kok kira-kira dulu ke asar berapa jam, subuh ke dulu berapa jam. Nanti puasa sahur taraweh masih panas ya, masih siang dan itu sudah terjadi di kutub utara dan kutub selatan itu ada 1 bulan matahari enggak seolah-olah baru dan sudah ada makanya kalau bisa di upgrade pelajaran-pelajaran fisika kita kimia dan langsung kasih berkembang ini yang terjadi sekarang masih di kutub saja di siang 1 bulan. Kita mempraktikkan sudah hadis puasnya matahari enggak terkenang subhanallah kasih tahu aja kalau nanti akan menimpa seluruh bumi bukan cuma kutub doang. Nah itu kan yang ahli fisika itu mesti lebih jelas. Oke, atau apa ilmu alam ya geografi lah astronomi juga ada yang masuk. Oke, kemudian kaidah berikutnya ini yang berhubungan dengan sini, karena di sini saya mengatakan juga wa min qawaidah hadzal hadits anna jami' al-asma' na'mul ikan halal. Jadi semua jenis ikan, nah sama itu ikan. Nanti ada sebutan lain hud itu kan besar. Makanya Nabi Yunus itu jadi apa? Diterangkan dalam Al-Quran di kelana apa? Hud hal taqwa ma'mul hud ikannya besar. Kalau ikan besar itu hutan. Kalau sama, umum. Tapi rata-rata yang kecil, sama. Ikan betok, ikan bobor, itu sama. Ya. Lele itu sama. Sama. Ya. Sama pun ikan. Kalau hutan yang boleh tahu, sibuk, itu masuk ke dalam bagian itu. Nah itu tetap, kalau bukan makanan yang lemes. Ya, halal. Seperti itu. Nah, silakan baca kisah Nabi Yunus luar biasa. Ya. Oke, kemudian ini ya, di sini terangkan wah, di sini kualitasnya kullu halalin tahir. Ya, setiap yang halal itu suci. Setiap yang halal itu suci. Setiap yang halal itu suci. Nah, ya kullu halalin tahir wa laysa kullu tahir halal. Dan tidak setiap yang suci itu halal. Ulama berbeda pendapat tentang minuman keras atau anggur. Ya anggur ketika keras dan kita taruh di bawah tanah lama itu jadi kuat. Entah itu anggur atau aren atau tape lama taruh di bawah tanah atau kapit atau apa itu bisa najis kan ya. Dia nggak boleh diminum, tapi udah dia najis, nggak najis. Jadi nggak setiap yang haram, nah, najis. Nah, contohnya manusia aja, manusia nggak boleh dimakan. Ya, keluar semantau yang dari bubur. Ya, manusia tidak dimakan, ya, tidak najis. Oke, jadi itu ya, contohnya, anak pernah di zaman Nabi, jadi khamr itu minuman keras ya, kalau di Arab dulu minuman keras itu terbuat dari gandum ya, dari kurma, dari anggur atau
airnya itu dalam air itu kalau tempat yang gelap atau di luar tanah itu ada juga kalau orang-orang buat dari labu tuh labu yang sayur itu kan kulitnya bisa dipakai kalau di kering kalau gelap atau ada yang dari batang kurma yang buat itu apa gitu kalau orang jadi dan udah biasa mereka minum ya. Komen itu gak sama pertama halnya mesti ganti. Jadi orang Islam itu masuk Islam masih mabok. Ya, di Mekah berapa tahun? 13 tahun kan tidak orang masih mabok. Ya, ketika di Madinah baru turun pengalaman komen. Nah itu pas turun pengalaman komen, sahabat sudah siap. Itu komen-komen yang ada di rumah langsung dibuang di jalan. Dan kalau seandainya najis, tidak boleh dibuang di jalan air najis. Nah, jadi dia haram atau tidaknya najis. Nah, kemudian juga sini anak pula najis itu orang setiap yang najis haram. Setiap yang najis haram. Terus waris aku lupa roh najis dan tidak setiap yang haram najis itu tidak jelaskan. Nah, kemudian di sini isyarat tentang bangkai laut, ya dalam Al-Quran juga disebut bangkai laut mufri itu dibagi orang mata alam dinalarkan bagi kalian buah laut. Ya, buah laut ya, binatang laut. Wabahanmu mata anakku. Ya, makanan yang ada di laut itu yang berasal dari laut, disebutnya mata. Ya, senangan untuk kalian. Ya, kata Ibnu Abbas yang disebut mata di sini adalah makna kita. Jadi apa yang muncul? Apa yang didapat dari laut itu namanya udah mati itu mata. Jadi untuk kesenangan kita dulu sahabat pernah kelaparan, tapi pernah kapar dan makanan kita kalau pergi laut ada yang manusia mati itu yang rezeki bahkan kalau ada bertahan paus hal yang ada yang kalau itu yang sedih misalnya dia orang berjalan di sini dia cari kami itu siapa tahu ada bertahan paus di waduk sejauh. Bertahan di awal mungkin banyak. Baik, nah baru kalau itu kemudian di sini kaidah berikutnya. Anal ma'a tadayya'a bisamatin na'in bahayakum tawurun. Jadi kalau ada air nih. Ya, ada air, kemudian di situ ikannya mati, ya, ada air suci, kemudian ada ikan mati di situ. Ya, apakah air yang berubah menjadi najis? Ya, jawabnya tidak, karena tidak najis. Ikan mati, ya, tidak najis. Nah, ikan mati tidak najis. Tapi kalau kambing yang disembeli dan yang mati karena tidak disembeli itu mati. Jadi melintang ya maksudnya atau ini melintang kemudian dimakan dan dia bangkai dia bangkai. Ya, mari sudah kita jelaskan ya yang berhubungan dengan binatang ya binatang yang halal yang keluar dari binatang tersebut tidak najis itu menurut ulama Hanabila. Jadi kullu ma'kulil dhabi binatang yang halal dimakan darinya kotorannya tidak najis. Ayam, bebek, itik, cicak, cicak najis kan boleh dimakan. Itu masih dalam kategori hasyarat serangga ulama mengatakan. Nah, makan serangga ya. Dia masuk dalam wazah-wazah itu binatang yang dikatakan itu enggak boleh dimakan. Nah, jadi
boleh dimakan. Yang nggak boleh itu kodok. Rasulullah melarang buat kodok. Kalau nanti pakai kodok cuma itu tidak kecil lah, sedikit. Kodok-kodok atau apa? Supaya ikan nggak bisa tergoda. Pakai kodok kan? Ya, kita kodoknya otomatis mati dari cabut habis. Ya, sama di tempat ya. Yang buruk berarti si gabus itu termasuk ulama itu pernah ditanya gimana hukum mancing pakai ikan, kan ikan itu tersiksa. Sementara kita itu nggak boleh bisa binatang, kalau makan makan aja jangan disiksa. Dan kita pakai ikan kecil dulu ya nggak sepat. Jadi masih itu. Nah, ulama kemarin saya ditanya begitu bahwa saya juga bertanya nggak tahu kalau bisa jangan main siksa binatang yang lain, jadi mati dulu aja nggak apa-apa, jadi jangan jadi itu. Tapi memang lebih seksi itu kita terboleh lebih cepat. Kalau kita main sendiri capek kan juga tahu udah mati loh kerja bisa ya apa ya kalau bisa jangan sama kodok kalau bisa bedanya hanya kalau makan ada bunuh kok berarti nggak boleh dimakan. Kenapa kalau dimakan mati gak ada? Penelitian terakhir kan ikan itu termasuk hewan yang tidak merasakan sakit. Oh, siapa? Penelitian terakhir itu. Belum ada yang terakhir lagi. Masya Allah, ini informasi baru ini. Ada Pak Guru di si Ibu, ada penelitian bahwa katanya ikan itu tidak merasakan. Iya, termasuk hewan yang tidak merasakan sakit. Masya Allah, jadi ikan aja merasa. Atau di sakit tapi tidak ada kan. Jadi kalau orang tidak sakit berarti ikan. Kalau bagus. Nah, oke, hadirin, hadirat yang dari dimanakan dari Assalamualaikum Allah. Itu ya, sebagai Bapak tetap mengharapkan ya, dia tetap mengatakan najis, walaupun binatang itu halal, kotorannya tetap najis. Itu sebagai ulama, masih ulama seperti itu. Jadi kotoran air tetap najis, cincang tetap najis, ya, seperti itu. Lepas itu boleh dulu, ini boleh makan, nantinya boleh. Oke, itu kerana dia berhubungan dengan hadis yang pertama. Kemudian di sini kita bahas hadis yang kedua ya. Hadis yang kedua. Coba dibaca, apa sih? Bukunya yang keras. Nanti di sini kan hadis yang kedua. Oh, berarti bukunya. Hadis yang kedua, kan Abi Sa'id. Hadis yang kedua, kan? Hadis yang kedua itu lebih mana kan? Hadis yang pertama sudah, hadis yang kedua. Ya, bab satu masih. Hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Nabi Sa'id Al-Khudri dari sebelah. Ya. Yang keras. Ya. 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 Artinya? Ada yang sebelumnya. Hadis kedua, ya, Nabi Sa'id Al-Khudri. Dari Nabi Sa'id Al-Khudri, jadi Nabi Sa'id Al-Khudri itu sahabat Nabi yang masih muda juga, sama seperti Ibn Abbas. Ya, Nabi Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innal ma'a tahurun," air itu suci. "La yunajjisuhu syai'un," tidak akan membuat dia najis sesuatu apapun. Ya, akhrajahu jatuh telah dikeluarkan oleh apa imam yang tiga, nah Mustafa Al-Ahmad dari sini disebutkan oleh Imam Ahmad. Ya, jadi kita dulu kita sambung 5 menit dan kalau ada nanti di akhir kalau ada yang bertanya kita jawab tanya bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita lanjutkan sedikit ya. Hadis yang kedua dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma'a tahur, air itu suci. La yunajjisuhu syai'un," tidak akan mengubahnya menjadi najis sesuatu apapun. Nah, ini hadis ini umum. Ya. Yang umumnya itu dikhususkan dengan ijma. Ya, dengan ijma. Ya, air itu suci ini asalnya. Jadi asalnya itu suci. La yunajjisuhu syai'un, tidak akan bisa sesuatu pun merubah dia menjadi apa namanya najis. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang suci mengenai air yang suci tidak ya masalah. Tapi sesuatu yang najis kena air, apakah air bisa menjadi najis secara asal? Tidak. Secara asal tidak. Ya ini secara asal. Jadi kalau ini faedahnya, kalau kita ragu air ini kan suci, kita tahu kan? Kita ragu ini jadi najis atau enggak, ragu gitu. Kayak di kamar mandi mungkin sering terjadi, jadi najis atau enggak jadi najis. Pokoknya secara asal innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Ini dipakai ya di sini baru. Kalau kita ragu ini air, soalnya asalnya kita ini kena najis, enggak kena najis. Nah ini dalil bahwa secara asal air itu suci. Nah tapi ya kata-kata la yunajjisuhu syai' ulama menjelaskan ada hadis lain walaupun lemah tapi jadi ijma. Jadi ada beberapa hadis dia lemah dan lemahnya tidak apa dikuatkan dengan ijma, kesepakatan para ulama dari generasi ke generasi bisa diterima ya. Nah, selama hadisnya tidak parah ya. Contohnya hadis kullu qardin yarudda an fahuwa riba. Nah, ini hadis lemah. Setiap pinjaman ya, yang harus dibalas nah, dengan yang lebih itu dari riba. Hadis sahih dari Islam. Dari Islam. Tapi ijma membenarkan itu. Tapi tetap ada rinciannya. Contohnya, kalau saya pinjam uang sama satu ini 100 juta, nah, terus dalam satu hari saya sukses, ya, saya balikin ke dia 200 juta. Kelas tidak ada kesepakatan sebelumnya. Ini masuk riba enggak? Kenapa tidak ada kesepakatan sebelumnya? Ini kebaikan saya kepada dia. Jadi justru sunnah kalau kita punya 10 ribu, kali 15 ribu itu sunnah. Yang enggak boleh ada kesepakatan. Saya pinjam 10 ribu, kita tempoin dulu kali 15 ribu. Kalau bisa malingnya tadi pinjam 10 kali 100 ribu. Nah, Rasulullah begitu. Rasulullah pinjam 100 kali 15 ribu. Tapi murni inisiatif adalah siang minjem. Ya, siang minjem juga. Jadi ya nggak mau kesepakatan itu. Nanti kalau udah disepakati, jadi nggak mau. Makanya kalau mau, murni kebaikan. Dan jangan ada kesepakatan murni kamu harus boleh dari 10%, 10%. Nah, jadi karena Rasulullah bersabda, apa namanya? Dia untuk pasang untuk kotoran. Orang paling baik dari kami paling mantap ketika nyaulunan gitu. Atau tempat aku lah. Nah, mereka juga dulu masih bukan yang lalu kami dapat untuk yang tidak bisa kasih. Nah, oke. Itu ada yang dikhususkan oleh ijma. Ini hadis kita bahas ya. Selama tidak berubah oleh najis satu baunya. Nah, baunya jadi bau najis, ya, atau rasanya, ya, atau warnanya. Selama tidak berubah satu dari tiga itu aman. Ya, nah ini najis-najis ini menguatkan kenapa ulama air itu baru dikit terus kena najis, selama tidak berubah satu dari tiga aman. Soalnya nanti ada hadis juga, ada bahas nanti ya di malam Kamis. Ya, kita singgung saja. Airnya kalau dikit, kurang dari bulan, 2 bulan ya, 2 bulan itu 5 kirob, 5 kirob itu, kirob itu ini apa berubah, memang lagi ada tempat dari kulit kira-kira orang-orang saya perkesalahan di dalam 2 kirob itu terlalu banyak tangannya. Walaupun dia, kalau dia 2 bulan dan kurang dari itu, kurang dari 2 bulan
kurang kalau hanya setelah itu Allah tetap najis. Ini pendapat ulama sebagai ulama. Tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan ya ini asalnya air itu suci. Makanya nanti kita bahas juga ya. Lalu pernah ditanya tentang birrul budwa. Birrul budwa itu sumur yang di situ dulu orang buang sampah, ya pembalut, nah, ada bangkai anjing di situ. Diterapkan ya. Kemudian datang air hujan. Terisi air tempatnya, ya, tapi airnya normal. Terus gimana Rasulullah bisa nggak pakai? Bisa. Nah, tapi kalau berubah jadi bau najis, ya atau jadi warnanya warna najis tersebut, ya, atau aromanya aroma najis, maka jadi najis. Walaupun air tersebut banyak, walaupun banyak, ya. Nah. Nah, jadi itu yang dimaksud innal ma la yunajjisuhu shay. Innal ma tahurun la yunajjisuhu shay. Air itu suci, bisa dipakai untuk bersuci, mengangkat hadas, ya, menghilangkan najis. Tidak berubah menjadi najis selama tidak berubah, itu maksudnya najis. Ini karena ada muslim menjelaskan itu dari Isma. Air itu kalau sudah berubah jadi rasa najis atau jadi baunya bau najis, ya, atau jadi warna-warna najis, ya, maka jadi najis ya. Ada air satu gentong atau satu ember, terus di situ kejatuhan najis, ya, terus dicium-cium bau najis, dan namanya pusing nggak gambar, ya, atau warnanya jadi warna najis, ya tidak, nggak bisa dipakai untuk bersuci karena air suci lagi jadi najis air. Nah, karena sudah berubah, nggak perlu semuanya berubah, satu dari yang tiga sudah nggak boleh. Terus di sini saya menjelaskan si Ibn Taimiyah, ini yang menggolongkan itu sudah berubah rasa atau aroma atau warnanya siapa? Kan ada orang sensitif banget, ya, berjumlah banget, ada yang mampet gitu, nggak bau yang lain dari pesing. Dari 10 orang, 10 orang mengatakan pesing. Nah, satu orang mengatakan nggak bau, karena dia bukannya karena covid itu pesing. Oke, jadi yang menjadi patokan orang yang normal, orang yang normal, orang yang normal penciumannya atau itu mau apa ya? Kayu-kayu. Nah, jadi itu ya. Jadi, nah, yang melakukan itu orang yang standar, manusia normal yang nggak lagi sakit atau tercium apa hidungnya tersumbat, pokoknya yang normal. Nah, apa harus 9 orang atau banyak? Nggak cukup 1 orang. Yang penting normal orang. Itu sama seperti kalau kita lagi nungguin apa gila tanggal 10 Syawal gitu, ada satu orang lihat, bisa sudah lihat benar ada bulan tanggal 1 Syawal. Satu orang aja itu bisa lebaran dengan catatan kesaksiannya diterima oleh pemerintah. Kalau perlu tadi kan dulu cek orangnya benar, dia melihat satu orang yang tahu satu apa namanya semua orang lihat ya, perlu satu orang yang penting Rasulullah sudah pastikan orang ini bukan pembohong, orang ini juga normal dan normal. Jadi satu orang itu cukup. Nah, jadi itu hadis kedua, ya, faedahnya. Kemudian faedah berikutnya, innal ma'a tahur la yunajjisuhu shay. Ya, sesungguhnya air itu suci, tidak akan membuat air tersebut menjadi najis sesuatu apapun. Nah, najis ini tidak bisa kita sampaikan begitu saja. Ada air terus kena najis sudah berubah, tetap kata Nabi air itu suci. Nah, tapi kan katanya tidak bisa jadi najis.
sudah jelas di situ sudah 1 kilo masuk najis di situ 1 kilo sudah berubah ras tiganya berubah tetap inama tawur lain najis itu sehingga bisa dipakai karena sudah setiap lapak tubuh itu umum itu betul dari itu ya ya harus ada karena ada dari yang lain yang mengkhususkan ada dari lain yang mengkhususkannya ternyata air juga bisa berubah jadi najis ada dari lain ya nanti hadisnya ada lemah setelah memakan ya tapi ijma membuatkan hal tersebut jadi kapan air suci dari najis nanti kita baca hadisnya tapi kita kasih mengkonfirmasinya ya tidak tahu ya kita rasa apabila berubah sama dari yang tiga rasanya jadi rasa najis atau kalau jadi berubah najis atau warnanya jadi warna najis itu berubah jadi najis kalau misalnya ini hadis yang kedua, hadis yang ketiga kita akan bahas di malam Kamis insya Allah masih sama sebetulnya. Bahwa hadis yang kedua dan yang ketiga ini masih semuanya mungkin ada bisa masuk nanti pertemuan berikutnya hadis ketiga dan keempat insya Allah dan juga bapak ibu yang mendengarkan hadis yang sudah orang tua sendiri tidak sedang berada di dunia bebas. Kalau tidak ada kita kurang ya, enggak, kalau ada yang ingat kebutuhan ada ini ya, tadi sempat saya sampaikan kita berkata selamat jadi binatang yang halal darinya kontrolannya dinamis setelah dari itu depan kebelakangnya ya, itu tidak dinamis menurut sebagai ulama darinya salah satunya adalah bisa sebagian kaum muslimin waktu sakit terus minum kencing unta karena kalau sesuatu yang najis tidak boleh diminum itu salah satu dan jadinya jadi tidak ada unta kan nah, itu masuk ikan kotoran ikan bukan namanya najis ya boleh dimakan kotorannya najis. Nah, ya, atau tidak. Nah, kita lihat, tapi sebagai ulama, termasuk kalau di saya lihat tuh tetap apa najis. Jadi kalau kita tahu ini biasa, nanti buku fikih beda, karena ustadznya beda itu biasa. Kita udah tahu biasanya, kita tinggal menyebut ini saja. Nah, ya seperti itu. Baru kalau di kemudiannya, karena kalau mau di juga, bisa boleh ambil data seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.